DPC PKS Bengkong menggelar senam sehat PKS bersama warga di Balai Pertemuan RW 8, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam pada 16 September 2018. Kegiatan ini disambut antusias oleh puluhan warga setempat yang mengikuti acara sejak pukul 6.30 pagi. Guru PKS yang mana pada hari Minggu ini sudah datang di kampung kami, yaitu Kampung Bengkong Sadai. Terima kasih atas kunjungannya, kami merasa sukacita karena olahraga ini menjadi kami sehat dan kuat, menambah kami jadi tambah semangat. Terima kasih PKS, semangat PKS. Pengurus DPC PKS Bengkong pada kesempatan ini juga menyerahkan bantuan wakaf pembebasan lahan perluasan Musola Al-Mustaqim Bengkong Sadai. Wakili warga berterima kasih semua atas kerjasamanya untuk kepada semua masyarakat RW 8 dan juga atas sumbangannya kepada musola kami. Siangnya acara dilanjutkan oleh BPKK PKS Bengkong yang menggelar cooking class membuat mie ayam dengan dipandu langsung oleh Kusno Banu, wirausahawan yang juga ketua DPC PKS Bengkong. Selain menambah keterampilan memasak, acara ini juga diharapkan dapat membuka peluang berwirausaha bagi warga masyarakat Bengkong, khususnya ibu-ibu. Harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat dan rutin dilaksanakan untuk mendukung pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga. Kita berharap pelatihan ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu di lingkungan Kapling Mandiri, sekaligus melahirkan berbagai potensi peluang usaha baru. Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS untuk ibu-ibu Bengkong Mandiri, supaya membuat mie ayam bisa bermanfaat untuk kami semua. Muda kan kami harum.